Eyang Kubur, lihat muka saya ya. Kamu sudah menghancurkan hidup saya. Kamu sudah mengambil keponakan saya. Kamu sudah menghabiskan harta saya. Bahkan kamu mengambil istri saya, ya. Sekarang bagian kamu, kamu yang akan menghancurkan. Dia sudah mengajarkan saya aliran sesat. Korbannya sudah banyak. Sabar, sabar, tahan emosinya. Mana? Tahan. Eyang Kubur, lihat muka saya ya. Kamu sudah menghancurkan hidup saya. Kamu sudah mengambil keponakan saya. Kamu sudah menghabiskan harta saya. Bahkan kamu mengambil istri saya, ya. Sekarang bagian kamu, kamu yang akan saya hancurkan. Damai Tuhan! Hai. Fit, gue tuh males deh kuliah di sini. Kenapa sih emangnya, Put? Ya lo liat aja nih, dua contohnya nih, pada gondrong-gondrong kan? Ya, Put, namanya juga Fakultas Seni, jadi mahasiswanya itu bebas untuk berekspresi. Iya sih, berekspresi. Tapi masalahnya sampai ke dosen gue, kalau nggak percaya liat aja sendiri. Tuh, idew! Ih, kalau kayak gini juga gue males. Ini jam kuliah saya, kenapa masih luar ini? Ayo masuk, masuk kelas. Ini juga, Junen. Masuk kamu. Ini juga Eka, ayo masuk. Jam kuliah. Ayo masuk, ayo cepetan masuk. Ayo. Tolong, aduh tolongin saya dong. Ada apa mbak, ada apa? Siapa yang mengganggu mbak? Akhirnya kalian datang juga. Tolongin saya dong, ini darurat banget ini. Tenang mbak, nanti biar kita yang bereskan semuanya. Makasih banget ya. Mana ini yang mau kita sikat, Makasih banyak ya, superhero. Berkat kalian, tugas saya jadi enteng. Iya, tapi tolonginnya gak kayak gini juga kali. Ayo, dimainin antara laki-laki. Gimana sih? Iya. Lanjutnya, mana? Nangis ya. Kemana nangis? Aduh, gimana nih? Hei ya, suhu. Ini rumah Oe. Gimana, suhu? Feng Shui rumah Oe gimana? Oe. Rumah lu orang bagus banget. Feng Shui-nya bagus, sudah benar. Ini ruang tamu lu bikin di sini bagus. Iya. Ada warna merah di sini. Merah. Lukisan lu simpen dua, itu bagus. Dua mata itu bagus, ya. Tapi kalau gua perhatiin lagi, ada yang lu salah bikin. Terutama itu toilet. Toilet? Iya. Oh, yang punya toilet kurang feng shui-nya kurang bagus, Suhu. Bukan masalah feng shui-nya, tapi lain kali kalau lu bikin toilet, lu tutup enggak kayak begitu. Ya kan? Suhu. Itu bagus kalau ada orang di situ, gua kan kelihatan sama Oe malu. Suhu, iya.